Kitab Mazmur, pasal 50. Salah satu dari nyanyian Asaf. Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah berbicara. Ia memanggil semua orang di bumi, sejak matahari terbit hingga terbenam. Allah bersinar dari Sion, kota yang sangat indah. Allah kita datang, dan Dia tidak diam. Api menyala di hadapannya. Badai besar ada di sekelilingnya. Ia mengatakan kepada bumi dan langit menjadi saksi pada waktu umatnya diadilinya. Ia berkata, "Hai para pengikutku, berkumpullah di sekelilingku. Datanglah, hai yang beribadat kepadaku, yang telah mengadakan perjanjian dengan aku. Allah ialah hakim." Dan langit menceritakan betapa jujurnya Dia. Selah. Allah berkata, "Umatku, dengarkanlah aku. Hai orang Israel, aku akan membuktikan kepada kamu. Akulah Allah, Allahmu. Masalahku terhadap kamu bukanlah persembahanmu atau kurban bakaranmu yang kamu bawa kepadaku setiap hari. Mengapa aku menginginkan banyak sapi jantan dari rumahmu atau domba dari kandangmu? Aku telah memiliki semua binatang di hutan. Aku memiliki semua binatang di atas ribuan gunung. Aku kenal setiap burung di gunung-gunung. Setiap yang bergerak di ladang adalah milikku. Jika sekiranya aku lapar, aku tidak meminta makanan kepadamu. Aku telah memiliki dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Aku tidak makan daging lembu atau minum darah kambing. Kamu telah berjanji kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi, berikanlah yang telah kamu janjikan kepadanya. Bawalah persembahan dan kurban syukurmu." Allah berkata, "Panggillah aku bila ada kesulitan. Aku akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan memuliakan aku." Allah berkata kepada orang jahat, "Jangan bicarakan tentang hukumku. Jangan bicarakan tentang perjanjianku. Kamu membenci aku apabila aku menegur kamu. Kamu mengabaikan yang kukatakan. Kamu melihat pencuri dan kamu bergabung dengan dia. Kamu bergabung di tempat tidur bersama orang yang berzina. Kamu mengatakan yang jahat dan hanya menceritakan dusta. Kamu terus mengatakan yang jahat tentang orang lain, bahkan tentang saudaramu sendiri. Apabila kamu melakukan semuanya itu, aku tidak mengatakan apa-apa. Jadi, kamu pikir bahwa aku serupa dengan kamu. Namun, aku tidak tinggal diam lagi. Aku akan menegurmu dan membuatnya jelas bagimu. Kamu yang telah melupakan Allah, ketahuilah apa yang kukatakan kepadamu. Jika tidak, aku mengoyakkan kamu, dan tidak ada orang yang dapat menyelamatkanmu. Barang siapa memberikan kurban syukur, ia menghormati aku. Dan barang siapa berjanji hidup benar, akan melihat kuasaku untuk menyelamatkanmu."